tumben nih romantis dinner di outdoor ya kan, berdua udah jarang banget ya pokoknya. Ada bunga, pelupun masih yang kasih. Tapi katanya dia beli. Ya aja lah kayaknya. Kita berdua aja hari ini, kita berdua. Karena kita mau romantic dinner kan, aku nih dibilang gak romantis. Terus hari ini bener-bener romantis. Ini berdua aja, khusus buat istriku. Karena hari ini juga anniversary kita yang ke-11 tahun ya. Oke, kita mau mencoba bagaimana sih sebenarnya romantis itu. Ayo. Oke guys, hari ini tanggal 31, dimana hari ini adalah hari ulang tahun aku dan juga anniversary ke-11 sama istri. Tahun ini gue maunya lebih santai, me time, lebih keluarga aja. Jadi kita pilih untuk staycation di Jakarta, di tempat ini. Sekarang kita mau keluar sebentar ke sebelah. Ini karena kita di daerah SCBD, kita mau ke mall sebentar. Ngapain, ikutin aja sih ibu. Kayaknya kita mau beli something lah, beli baju. Oke, ikutin. Kita mau jalan-jalan aja, entah kemana aja kita rock and roll. Nanti malam aja kita mau dinner, ya. Dinner-dinneran, yeay. Romantik tapi gak tau nih bapaknya romantik. Tuh, ada yang mau foto katanya. Tuh, gak usah ngomong mbak. Oh iya, iya. Sama-sama. Kita cari mall terdekat dari tempat kita staycation. Aku playground. Nah, tuh lihat anaknya minta playground padahal kita tadi enggak ada janji mau ke playground kan. Kalau anniversary enggak kasih kado soalnya. Suruh beli sendiri. Ya itu kan kadonya itu daripada salah-salah kado. Itu juga aku yang minta, ayo aku enggak dibeliin kado. Bukan mau apa atau ini kadonya. Kalau anniversary kan kita kado berdua. Emang anniversary kamu aja? Iya, kita tapi, kan? Tapi kan aku paling gak ada niat untuk mencari kado. Kan ulang tahun yang ada kado. Anniversary kita dapat kado. Mana? Kado kalian. Jadi orang yang dimintain. Kok gitu? Itu lah kalau gak romantis sih. Ah, romantis. Orang udah di IG kita romantis banget. Cari uban. Itu juga minta tolong cari uban. Dia mau jadi dramatis. Agak lain memang dia. Lain. Tapi banyak sih uban ku dapat. Bukan? Satu uban itu 100 juta. Aduh, mahal kali. Tuh, udah nyampe dia. Kenapa? Ini bapak yang cinta sama cinta ya. Kan si Budel. Kok dia calling daddy bapak cinta sama cinta? Ayo kakak. Dia mau pilih kado buat dirinya katanya. Three, okay. This is mau tahu presennya? Polar. Iya. Kemana tadi? Kenapa jadi beli kolor kita?
kita berdua aja hari ini. Kita berdua karena kita mau romantic dinner, kan aku nih dibilang gak romantis, terus hari ini bener-bener romantis. Ini berdua aja khusus buat istriku karena hari ini juga anniversary kita yang ke-11 tahun ya. Oke, kita mau mencoba bagaimana sih sebenarnya romantis itu. Ayo kita makan. Tumben nih, romantis dinner di outdoor ya kan, berdua udah jarang banget ya, pokoknya ada bunga, perlepun masih yang kasih tapi katanya dia beli ya aja lah kayaknya. Tumben pak, romantis makan malam berdua ya kan, namanya juga laki-laki kan berubah dari tahun ke tahun, dibilang gak romantis, gak bisa bahagiain pasangan gitu. Padahal sebenarnya bisa, cuman disimpen-simpen aja. Kan romantis tuh macem-macem. Kadang-kadang aku lebih suka komedi. Romantisnya tuh yang bikin ketawa. Tapi kali ini memang kita siapkan yang benar-benar romantis. Jadi kita dinner berdua tanpa siapapun, hanya berdua di tempat yang sangat tinggi ya. Indah, lihat nih kalau lompat dari situ bahaya. Jadi pokoknya kali ini cuman berdua. Dan semua udah di set, ada Mas Reza memang kita undang khusus di sini. Untuk wine izin saya buka ya Pak. Siap. Sudah betul ya? Sudah, matua. Ini kalau dalam bahasa Batak ini sahur matua. Bukan, mama tua. Mama tua. Wak, wak, wak. Wak. Bukan matuanya. Oh ini punya wak. Suka nggak apa yang aku siapin, tempatnya, makanannya, happy suasananya dong. happy yang kayak gini yang kau mau. Mami, Daddy, siapa? Kok siapa mau yang panggil itu? Why you all pick up? Siapa nggak ada yang mau? Hello. Ya. Ada kalian. Gimana sih Dad, katanya berdua. Tadi katanya aku... tadi romantis. Tadi sempat. Berapa dulu? We are literally right here. Kalian dari tadi ada di sini. Yeah. You already have seen. Can you check your eyesight? Apa pikir tadi kami cuma berdua ini? And mommy, you have to check your eyesight. Tadi tadi cuma mimpi kak. Tadi itu cuma diangan-angan. Enggak, tadi memang enggak ada itu. Ah, enggak ada. Enggak ada mereka. Berarti itu namanya gagal romantis. Emang enggak bisa kayaknya. Enggak. Karena kita ada buntutnya yang selalu mengikuti. Nah, lah, memang aku emang romantisnya begitu, orang beda-beda lah. Ya, tapi kan lihat ya, tempat. Tadi sebenarnya mau aku buat tuh lebih ekstrim lagi, habis makan lompat ke kolam renang. Cuman ya udahlah, terlalu ekstrim kan. Tapi ini juga udah mundur-mundur, kita harus parking ke mereka. Ya udah, berarti kita nikmatin berempat dinernya, romantis berempat. Katanya you can go out both of you, katanya nggak boleh cuma kita. Ya udah, kita nikmatin aja. Thank you.
banget. Oke, kita udah selesai dinner spesial kita di anniversary yang ke-11 dan juga hari ulang tahun aku, tapi memang ini yang aku minta sama istriku dan dia kabulkan. Biasanya dia suka apa ya, maksud membangkang. Aku bilang aku udah gede, Pak. Aku bilang ini tetap aja dia bikin surprise, tapi kali ini bagus. Aku suka karena aku pengen we time lah, gitu, we time buat kita ya bersyukur, tapi aku pengen nikmatin waktu sama dia aja, sama keluarga. Makasih teman-teman semua yang udah doain juga. Semoga doa-doanya semuanya bisa dikabulkan. Teman-teman juga semuanya sehat, semua baik-baik dan happy. Tidak ada kekurangan apapun. Terima kasih udah nonton video kita. Sehat-sehat selalu, sampai jumpa lagi. Bye-bye. God bless you. Bye-bye.